Assalamualaikum semuanya, balik lagi sama aku Sinta. Nah, di sini aku mau ngasih tahu nih ke kalian gimana sih caranya biar tahu siapa yang unfollow kita di Instagram. Nah, kalian tuh gampang banget, cuman download aplikasi di Play Store namanya Followers Anonymous. Nah, gambar kayak gini guys, gambarnya. Dan untuk tutorialnya kita langsung aja ya. Nah, sekarang nih udah ada di background handphone aku. Aku mau kasih tahu nih aplikasinya. Kalian tuh download dulu di Play Store, namanya Followers Anonymous. Nah, ini udah ada guys. Karena aku udah punya aplikasinya, jadi tinggal dibuka aja. Nah, buka. Nah, terus di sini kalian tuh diminta buat masukin akun Instagram kalian. Nah, klik tambah. Nah, masukin deh username-nya, email-nya, atau nomor telepon. Nah, aku di sini masukin username-nya aja. Sinta Diar 02. Oh iya, jangan lupa di-follow ya, guys. Nah, tambah lagi password-nya. Tunggu ya. Nah, kita login. Ayo, nah di sini udah bener nih, nama aku bener dan ada fotonya, foto aku. Kita klik aja ya. Ditunggu memuatnya. Nah, di sini nih udah ada, di sini ada pengikutnya, mengikuti, teman, penggemar, tidak balas mengikuti. Nah, di sini tuh untuk yang pengikut, untuk yang hilang nih, yang hilang itu nol, berarti nggak ada nambah dan nggak ada yang kurang. Jadi kalau misalkan ada yang tanda, misalkan ada notif plus 1, plus 2, plus 3, itu berarti followers kalian nambah guys. Dan kalau misalkan notifnya minus 1, minus 2, dan minus berapa, berarti followers hilang. Kalau kalian mau tahu siapa sih yang unfollow kita, yang followers kita, tinggal diklik aja hilangnya. Nah, disitu muncul deh siapa-siapa aja dan nama-namanya siapa aja. Nah, di bawahnya nih, untuk tidak balas mengikuti itu, dia berarti kita follow dia tapi dia nggak balas mengikuti. Nah, di sini ada penyuka teratas, jadi dia sering nge-like video kalian, yang komentarnya sering komen video kalian. Di sini ada jamnya nih 100 suka terakhir diberikan kepada, berarti ini kalian tuh sering nge-likein akun apa dan akun siapa gitu. Nah, di sini postingannya nih. Video paling banyak tonton nih, misalkan video yang A, yang B, yang C, berapa viewersnya dan selain lain. Hashtag. Nah, hashtag ini yang sering kalian gunain, guys. Hashtagnya apa aja? Nah, gitu. Dan ini lokasinya di Depok sama tempat paling nyaman. Iseng-iseng aja sih. Nah, gitu aja nih, guys. Untuk aplikasi Followers Anonymous. Nah, ini versi aku ya, buat mengetahui siklus atau analisis di Instagram. Kalian bisa ngikutin cara-caranya, alur-alurnya, bisa tonton di video aku yang ini. Semoga bermanfaat ya guys. Itu dia tadi tutorialnya yang aku kasih ke kalian. Semoga bermanfaat ya guys. Oh iya, jangan lupa di like, comment, and subscribe. Karena subscribe itu gratis.
sampai ketemu lagi di video aku selanjutnya ya guys. Dadah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.